Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Semuanya gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja di rumah ya. Ya, hari ini videonya agak sedikit beda ya. Ada kabar baik buat Mimin, tentunya channel ini sendiri. Dan apa itu? Ya, dan ternyata kabar baiknya itu Gelatik Channel udah mencapai 1000 subscriber lebih. Dan juga 4000 jam tayang. Ya, alhamdulillah ya. 7 bulan kita ber-YouTube di sini, dan ya baru sekarang kita dapat email. Barusan pagi Mimin cek HP bangun, dan ya alhamdulillah udah ada email dari YouTube dan telah disetujui untuk dimonetisasi. Oke, ini dia emailnya. Nah, itu dia tadi emailnya teman-teman dari tim YouTube. Gila, seneng banget sih saya tadi pas ngecek, ternyata akhirnya setelah 7 bulan kita main YouTube dan baru dapat ya persyaratannya, yaitu 4000 jam tayang, 1000 subscriber, dan akhirnya selamat 7 bulan guys. Ya, dan mencari subscriber itu ya ada yang awet, ada yang hilang, tahu-tahu turun, naik. Ya pokoknya buat pemula-pemula nih kayak saya, semangat aja terus upload videonya. Nanti setiap ada video yang ngeboom pasti akan naik insyaallah cepat. Oke, langsung aja ini kita cek di YouTube Studio ada apa aja perubahan-perubahannya. Oke teman-teman, sekarang kita mau cek dulu di YouTube Studio-nya ya. Ini dia tampilan untuk YouTube Studio-nya teman-teman. Sini ada pendapatan estimasi. Estimasinya ini udah ada ya, udah muncul 1,02 dolar. Terus coba kita lihat di video. Nah, ini videonya udah beda teman-teman. Biasanya kan kalau yang belum di monet itu masih global dunia aja ya. Ini udah ada dolarnya teman-teman. Sini untuk kalau yang belum tahu, nanti yang udah kayak saya channelnya sudah bisa di monet iklannya. Untuk mengaktifkan iklannya nanti di video ini, video mana yang mau diiklankan nanti tinggal pencet yang gambar pensil atas ini, lalu tinggal pilih ada monetisasi. Sini ini udah aktif punya saya. Nah, di sini centang semua, centang biru semua ya. Itu teman-teman. Sekarang coba kita lihat. Kita buka channelnya. Coba ini ya. Nah, itu udah ada iklannya teman-teman. Iklannya udah aktif. Kenapa kita bisa demam? Demam adalah cara tubuh berperang melawan virus.
Nah, gitu teman-teman. Oke. Pokoknya makasih banget nih buat yang udah subscribe. Tetap subscribe dan tonton video-video dari saya di Gelatik Channel. Buat teman-teman yang juga baru nge-YouTube, mulai-mulai nge-YouTube gitu, coba iseng-iseng ya kan. Terus aja dijalanin gitu. Upload video gitu. Nanti juga lama-lama ya, siapa yang tahu ya kan. Udah 4000 jam tayang, 1000 subscriber. Awalnya juga saya cuma iseng gitu, video-videoin ikan, unboxing ikan, terus review-review harga ikan di pasar. Ya gitu-gitu aja pokoknya. Ya udah. Sampai di sini dulu ya videonya. Nantikan video dari Gelatik Channel selanjutnya. Kalau kalian suka, klik tombol suka, di komen, dan juga di subscribe ya. Jangan lupa diaktifkan juga tanda loncengnya biar tahu kita upload video-video baru selanjutnya. Oke, bye-bye.